Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Berkarya untuk Pengabdian. Malam hari ini kita akan berkunjung ke rumahnya Duda Keren. Nah, ini rumahnya nih. Masih tetanggaan denganku. Ini tahap kedua nih. Pembangunan tahap kedua, jadi masih sepi ya. Masih kosong. Nah, di belakang sana, nah, kita putar sebelah sana rumahku tuh. Kita akan berkunjung ke rumah Duda Keren tuh, lagi ada tuh. Suhud, namanya Pak Suhud, masih tetangga Duda Keren. Dia beli rumah baru ini, cash. Kredit ya, beli cash, mantap. Kendaraannya juga ini. Nah, ini motornya. Oh, pokoknya keren lah. Kalau kita pingin rumah masih kredit, kalau dia cash ya. Assalamualaikum. Wih, Pak Suhud, rumah sehat. Aduh, berjalan tak? Beres, Pak. Beberes, alhamdulillah. Lagi beberes, Pak Suhud. Coba pengen tahu ke belakang, Pak Suhud. Enggak. Eh, cuci piring, Pak Suhud. Ada, punya pantai ke kepala lantai. Oh, lagi nyuci piring. Pak Suhud lagi nyuci piring, lagi beres-beres. Karena di rumahnya sendiri ya. Si ibunya nggak di sini, Pak Suhud. Ada. belum ada penggantinya lagi ya, sebetulnya lagi cuci piring. Ini dua lantai. Kita naik ke atas. Mantap, 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 mantap. Nah, sini itu pemandangan pesawahannya, Pak Suja. Sampai sana itu pesawahan. Kalau siang, pagi lebih enak. Pagi tersebut, ya pagi kan dia lah. Ya, mantap ya, pemandangan di belakang rumah Pak Suhud, si Duda Keren. Dia baru beli rumah tanpa kredit. Kalau kita ambil rumah kredit, kalau dia mah cash, mantap. Kita ngobrol di Pak Suhud ah. Nah, Pak Suhud, yang tahu saya ini, Pak Suhud ini terkenalnya Duda Keren ya di sini ya. Itu istrinya kemana, Pak Suhud? Itu gimana ceritanya gitu, Pak? Bisa dijelaskan gitu, Pak? Enggak. Itu masalahnya faktor apa tuh, Pak Suhud? Ekonomi. Oh iya, faktor ekonomi yang menyebabkan. Dia menggugat ya, Pak Suhud ya. Sabar aja, Pak Suhud. Besok akan ada gantinya lagi ya. Ini buktinya, Pak Suhud di rumah belinya cash lagi. Mantap.
Jadi si ibunya sudah lama Pak sudah di sini gitu. Sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun bisa sama istrinya. Itu faktor alasannya faktor ekonomi ya. Tapi tidak tahu tuh kenyataannya kan bisa saja alasan faktor ekonomi, tapi kenyataannya kan ada pihak ketiga ya Pak Suja. Itu ya bisa saja terjadi gitu.